Jadi poin pertama, makanya saya katakan, koreksilah diri kita dulu sebelum kita mengoreksi orang lain. Analisa diri kita sebelum kita menganalisa orang lain. Ya. Coba tulis daftar kelemahan, kekurangan yang ada pada diri kita sebelum kita mengoreksi dan melihat kelemahan pada diri anak orang lain. Ini berbahaya. Kita pandai mengoreksi kesalahan orang, tapi giliran kesalahan kita, kita tidak mau dikorek-korek. Dan kita tidak mau dianggap diri kita salah. Enak aja gue disalah-salahin melulu. Enggak mau dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, inna min asyrati sa'ati an yafsual jahlu wa yurfa'al ilmu. Nanti di akhir zaman, di dalam tubuh umat Islam ini, kejahilan itu merebak dan ilmu itu diangkat. Maksudnya apa? Masyarakat, orang Islam nanti di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, adalah masyarakat yang gak faham atas agamanya sendiri. Mereka tentang agamanya sendiri, tentang Islamnya saja gak ngerti dia. Islamnya sendiri gak faham dia. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyuthaw. Islam ini nanti akan pudar, selayaknya corak dan warna baju ini pudar. Fala yadri masyamun wala sadaqatun wala salatun wala nusuk. Nanti manusia sudah enggak faham tata cara salat yang benar, apa enggak ngerti. Tata cara puasa, sedekah, haji enggak faham mereka. Jadi umat Islam yang tumbuh sekarang adalah umat yang tak faham akan Islamnya sendiri, ibu. Saya ditanya oleh seorang ibu-ibu, tebakan saya umurnya kurang lebih 40. Nanya apa? Nanyanya gini, ibu. Mohon maaf, ibu-ibu ya. Ustadz, maaf. Saya taunya kalau suci dari menstruasi itu dari mana, Ustadz? Bengong saya, hah? Gak salah saya ini dengerinnya. Ini sudah ibu-ibu loh, kenapa kok baru nanya sekarang? Kalau yang nanya anak saya, yang mau baru menstruasi, wajar. Wajar. Lah ini udah ibu-ibu, udah umur 40 kok baru nanya sekarang. Cara suci dari menstruasi. Loh selama ini gak tahu dia. Ada lagi yang bikin saya menghela napas dalam-dalam, ibu. Bapak-bapak sudah pensiun dia, beliau. Pensiun sudah, berarti usianya berapa? 60 lah. Nanyanya apa, ibu? Ustadz, tata cara mandi besar itu gimana? La haula wala quwata illa billah. Ini kalau yang nanya anak baru balik, tata cara mandi besar wajar. Nah, ini udah 60, udah expired. Nanya mandi besar, la ilaha illallah. Saya menghela napas dalam-dalam, ibu. Ya Allah, kok begini banget gitu loh. Ini aib, ibu. Saya pernah ngajar di salah satu kampus, saya pernah jadi dosen satu semester, ibu. Ketika rapat dosen, antar dosen rapat, itu isinya biasanya diskusi dan problematika mereka mengajar. Saya diam, saya tidak mau banyak bicara, saya ingin tahu apa yang terjadi karena saya dosen baru saat itu. Apa yang terjadi, ibu? Itu bikin saya bingung. Apa ini? Ini dosen ngajar mata kuliah ini, dosen ngajar mata kuliah ini. Mereka ngajar bertahun-tahun, tapi mereka tidak faham apa yang dia ajarkan.
ini gimana sih ngajarinnya materi yang ini, yang mana Pak? Ini loh bab ini, saya bingung juga ini ngajarinnya. Hah? Saya bengong, Ibu. Terus yang ini juga nimpalin. Saya juga bingung kok, ini gimana ini? Ini bingung. Coba tanyain ke Pak Ustadz Nizar, Pak Ustadz coba ada solusi enggak? Saya semprot aja. Kalian ini gimana sih? Saya bilang. Loh kalau dosennya aja kayak begini terus mahasiswanya jadi apa? Saya bilang. Nunduk dia baru enggak bisa ngomong dia. Kaget saya, Ibu. La haula wala quwata illa billah. Ini kejahilan, Ibu. Ini kejahilan ini merebak di tubuh kita. Kita enggak paham, Ibu. Anak-anak kita yang perempuan, cewek-cewek yang mulai menstruasi, dia belajar menstruasi dari mana? Apakah ibunya ngajarin anaknya menstruasi? Enggak yakin saya. Anaknya belajar menstruasi dari iklan TV, Ibu. Dia belajar pakai softtek dari iklan TV, Ibu. Diajarikah anak Anda yang baru menstruasi ini? Nak, kamu sudah balig, nak. Apa hukum-hukum perempuan yang sudah balig? Didudukin. Anak laki yang baru mimpi basah, didudukin enggak dia? Diajarin enggak? Mimpi basahmu itu apa? Anak saya dudukin waktu mimpi basah. Nak, kamu mimpi basah ya? Iya, Abi. Oh, saya jelaskan. Saya ajari, tanggung jawab saya. Berikutnya, dia bilang sama mamanya, yang diajarin Abi lebih jelas gamblang daripada yang diajarin di sekolah. Kenapa? Di sekolah ngajarin materi gak jelas. Apa itu yang diajarkan di kelas? Ya, saya bukan mau menjelaskan diri saya, tidak. Artinya itu loh yang terjadi di sekolah pun gak ngajarin. Maaf Ibu, saya juga konsultan sekolah, Ibu. Ya, saya konsultan sekolah, Ibu. Karena S2 saya manajemen pendidikan. Di beberapa sekolah saya yang jadi konsultan. Nyaris di sekolah-sekolah ini tidak ada ngajarin anak itu yang balig. Gak ada kurikulum ngajarin khusus putri, ini loh nak menstruasi, ini loh nak darah haid itu, gak ada Bu. Ini kejahilan terjadi di masyarakat, Ibu. Orang tua juga tak paham. Lalu kita berusaha untuk mengatakan apa tantangan dunia luar begini. Alaibu fina. Aibnya itu di keluarga saya, di keluarga kita. Kita kelemahan itu pada diri kita. Kita yang enggak paham, Ibu. Tantangan apa yang mau kita bahas? Lawang aibnya itu ada diri kita kok. Ini dua hal yang two in one ini, Ibu. Yang punya aib kita. Kejahilan itu ada pada diri kita. Ustadz, bagaimana saya mengajari anak saya yang begini? Loh iyalah wong kita bingung, kita enggak tahu gimana kita faham, bingung lah. Camkan ini Ibu, jangan kita gampang menyalahkan orang, koreksi diri kita. Orang Jawa dulu bilang Ibu, guru itu singkatan katanya Ibu. Apa? Dikuku dan ditiru Ibu. Pepatah Indonesia bilang, guru pipis berdiri, murid mipisin gurunya Ibu. Guru gak sholat, guru waktu sholat duduk di kantor, maka anaknya tidak sholat Ibu. Problem. Saya teringat waktu saya sekolah SMP dulu, di Sanawiyah Negeri dulu. Sampai sekarang saya teringat di memori saya gak lupa Ibu. Jasa satu guru ini, yang lainnya saya lupa. Jasa satu guru ini saya tidak lupakan.
Tahun itu Bu, tahun 80-an. Madrasah Tsanawiyah Negeri. Di desa, di kampung lah. Mesti sekolahnya pagi sama siang, bagi dua. Karena gedungnya impres, kan gitu kan. Kalau kebagian sekolah siang, menjelang waktu asar, guru ini, ustadz ini, masya Allah, jazahullah khair. Semoga ini jadi, apa namanya, pahala buat beliau. Masih hidup beliau sampai sekarang. Menjelang asar, beliau itu keliling ibu. Dari ujung kelas sampai ujung kelas. Dari ujung sekolah sampai ujung ruangan. Sampai parkiran sepeda. Itu disamperin. Kantin-kantin disamperin. Ngapain? Ngajak anak sholat asar berjamaah. Sampai sekarang bu, saya ingat bu di otak saya ibu. Itu pojok-pojok kantin, pojok-pojok parkiran sepeda, sampai gang-gang di pinggir-pinggir itu disamperin semua, disisir semua sama nih guru ibu. Ayo sekolah, sholat asar. Perempuannya, sholat asar. Pak lagi gak sholat pak, kamu bohong saya pentung kamu. Ini orang Jawa Timur loh ya. Bohong kamu saya pentung, enggak pak. Deh. Bener ya, kamu gak sholat ya, lagi mens ya. Iya pak, saya lagi mens pak. Ya sudah, duduk sini. Ngumpul di masjid, semua pak. Dan kita gak berani sholat duluan pak. Sebelum guru ini datang. Guru ini datang, sambil bawa tongkat gitu, ingat saya, padahal gak pernah dipukulin, cuma dipegang doang. Ditaruh di pojok imam sini, taruh di pojok, dia berdiri. Rapikan softnya. Dicek softnya bu, dari soft pertama sampai soft belakang nih bu. Kaki kita selonjor sedikit, dipelototin, lurusin kakimu. Itu kemajuan, terlalu maju. Mundur. Sampai softnya cewek disamperin bu. Kita diajarin bagaimana cara merapikan soft sama beliau. Jadi kalau mau sholat lama kita bu, nunggu beliau ngerapiin soft satu-satu sampai ke belakang. Ini tugasnya apa guru ini? Cuman guru doang, gak ada tugas apa-apa, gak punya jabatan bagian kesiswaan kayak bagian apa takmir masjid, enggak. Dia cuman guru pengajar saja. Kebetulan beliau ngajarnya sirah Nabi, sejarah Nabi. Sudah itu bu. 3 tahun kita digituin sama imam beliau. Kalau beliau gak masuk, kita nyari, mana Bapak Fulan, kok 2 hari gak muncul. Lagi sakit, didoain orang sekolah ibu. Lihat, beliau memulai dari dirinya sendiri. Dia gak sibuk dengan guru-guru yang nongkrong di ruang guru itu, dia gak sibuk. Yang nongkrong silakan. Yang penting saya sudah nasehatin dan saya mulai dari diri saya sendiri. Jadi kalau kita bicara tantangan keluarga itu ada siapa? Pada diri kita sendiri, ibu. Sekolah anak, berapa lama anak ibu, berapa jam anak ibu di sini? Hah? Pagi sampai sore, 6 jam. Sisanya sama siapa? Sama mamanya, sama ayahnya. Hari libur sama ayahnya, sama mamanya. Siapa yang lebih dekat dengan dia, dengan di hatinya dia? Mamanya, ayahnya, atau ibu gurunya? Orang tuanya. Lihatlah ibu. Ya, 2 hal ini. Sibuk kita dengan aib kita. Kita yang harus belajar dulu sebelum kita menuntut orang lain itu belajar. Artinya yang ketiga, ciptakan lingkungan itu dari diri kita sendiri, ibu. Jangan menunggu orang lain. Memang kita akui di luar sana itu rusak. Kita juga bagian dari lingkungan itu kok. Terus, ciptakan lingkungan yang baik buat kita sendiri.